Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi surli sadri wa yassir li amri wa la tamil li sali yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, ayo ikhwah. As'adakumullah laylatakum wa marhaban bikum. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairin wal afiyah. Alhamdulillah. Bil khair wal afiyah. Alafiyah. Alafiyah. Baik, alhamdulillah hadhihi laila nata'ala maratan ukhra. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa belajar lagi, ya, belajar bersama lagi. Kita sekarang masuk bab baru ya. As-salatu. Baik, bayan nabda dari sana fi hadhihi laila bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. As-shalah ya. Kita masuk ke bab baru as-shalatu. Langsung ikutin ana ya. Aina tusalli shalawatil kham as-shalawati al-khamsah? Aina tusalli salawatil khamsah? Usalli dhuhra wal asra wal maghriba wal maghriba wal isya'a fi masjid Bilali. Usalli al-dhuhra wa aina tusalli al-fajr wa aina tusalli al-fajr usalli al-fajr fil bayti usalli al-fajr fil bayti limadha tusalli al-fajr fil bayt Limadha tusalli al-fajra fil bayti? La asma'u al-adhan. La asma'u al-adhan. Hal tastayqidu muta'akhiran? Hal tastayqidu muta'akhiran? Na'am, ba'da salatil fajri. Na'am, ba'da salatil fajri. Istayqid mubakkiran. La astati a'malu fil lail. La astati a'malu fil lail. Do al munabbiha bi janibika. Do al munabbiha bi janibika. Hadi fikratun thayyibah. Jazakallahu khairan. Hadhihi fikratun thayyibah. Jazakallahu khairan. Hey, fahimtum? Paham enggak percakapan ini? Kurang paham, Ustaz. Insyaallah, Pak. Ada yang sudah paham ya? Pasti kalau misalkan belum paham juga ada cuma beberapa kosakata saja ya. Coba kita lihat mufradatnya. Di sini ada az-zuhra. Apa makna az-zuhra? Salat zuhur. Nah, zuhur ya waktu zuhur. Al-asra berarti? Waktu asar. Asar. Al-maghrib berarti? Maghrib. Maghrib, maghrib. Isya? Isya. Malam, ya. Wa doa ya do'u. Ini fi'il. Wa doa apa makna? Ini gambar apa ini? Bekerja. La wa doa bimakna meletakkan atau menaruh. Ya, ini menaruh masker ini maksudnya memakai masker atau meletakkan masker. Coba tulis uktub ya wa doa menaruh. Menaruh. Ya sma'u ma makna? Gambar apa ini? Mendengar. 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 Ya malu. Melakukan. Ya malu bekerja. Bekerja. Ya malu bekerja. Yastati'u?
Saya bisa ya. IU bisa atau sanggup ya? Bisa. Alail? Malam. 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 Di Janibika? Janiba, samping. Janiba mau mana? Samping. Di samping. Ya. Munabihun mau mana? Jam baker. Alarm atau jam baker? Ya. Coba langsung aja diartikan ya. Dua-dua. Coba dari Bu Tuti. Dibaca dulu terus diartikan. Mustafa, aina tusalli salatil khamsah? Di mana kamu salat di mana kamu salat salat lima waktu? Salat lima waktu. Naam. Kusai usolli saya salat usolli zuhra wal asra wal maghriba wal isya'a fil masjid Bilalin. Saya salat zuhur, asar, maghrib, isya' di masjid Bilal. Nah, ini idofa ya, Masjid Bilalin. Jadi Bilal ini mudof ya. Ini maksudnya Masjid Bilal. Bilal namanya. Namanya Masjid Bilal. Ya. Baik, selanjutnya Ayun. Wa aina tusalli al-fajra? Dan di mana kamu sholat subuh? Usalli al-fajra fil baiti. Saya sholat subuh di rumah. Baik, Mutas. Selanjutnya Nadia. Limadza tusalli al-fajra fil bait? La asma'ul asma'ul adzan. Mengapa kamu salat subuh di rumah? Mengapa kamu salat subuh di rumah? Aku tidak mendengar adzan. Baik, Mutas. Selanjutnya Asri coba. Hal tastaikizu mutaakhiran? Na'am ba'da salatil fajri. Apakah kamu bisa mengakhirkan? Tastaikizu ya. Apa artinya? Oh ya, bangun. Naam. Apakah kamu bangun kesiangan? Iya, setelah salat subuh. Baik. Selanjutnya Ira coba. Istaikil mubakiran. La astatiu amalu filail. Saya bangun mubakiran apa Ustaz? Istaikil ini maksudnya fil amr ya. Kata perintah berarti gimana? Bangunlah. Kebalikannya bangunlah. Mutaakhiran. Kebalikannya mutaakhiran. Berarti... Bangunlah lebih pagi, lebih awal. Jangan bangun. Astati, kalau A berarti domirnya buat siapa? Kalau astati, A. Ana. Iya, berarti saya tidak. Saya tidak tidur ya, saya tidak bangun. Astati, ya astati u tadi artinya apa? Ya astati u. Bisa atau sanggup. Berarti kalau la astati berarti? Saya tidak bisa. A'malu filail artinya apa? Bekerja di malam hari. Saya. Jadi kalau misalkan ada A kayak gini ya, A-nya fathah ini saya ya. Tapi kalau A-nya kasrah seperti ini kata perintah. Istaikid. Terutama apalagi kalau belakangnya sukun fil amr ya. Paham ya? Jadi istaikid mubakiran ini kata perintah, bangunlah lebih awal. La astati artinya? Saya tidak bisa. Saya tidak sanggup. Saya bekerja di malam hari. Do al-munabbiha bijanibika. Nah, sekarang kalau ini ainnya sukun berarti fi'il apa? Fi'il amr. Fi'il amr. Kalau tadi wa doa meletakkan atau menaruh, kalau do berarti letakkanlah. Naam. Fi'il amr ya. Pokoknya kalau sukun itu fi'il amr ya. Dok, berarti letakkanlah apa? Jam beker di janibika. Di sampingmu.
di sampingmu. Ya, di sampingmu. Hadhihi fikratun thayyibah. Ini fikrah artinya pemikiran yang bagus. Jazakallah khairan. Paham ya? Ada pertanyaan dari percakapan ini? Mafi. Coba sekarang dijawab. Coba Bu Tuti nomor satu. Masalatul Khamsu. Ini sholawat ya, Bu. Sholawat, wanya dibaca. Oh, sholawatul Khamsu. Salat lima waktu ya. Apa saja salat lima waktu? Al-Fajra, Al-Zuhra, Wal-Asra, Wal-Maghriba, Wal-Isya'a. Tuh, bintas. Enam. Dua nomor dua, Ayun. Mada yusalli Husayun fil masjidi Bilalin. Apa yang, surat apa yang Husay lakukan di Masjid Bilal? Enam. Kaif Ali, coba. Yusalli Husayun fil masjidil Bilal. Surat apa tadi sih? Yang di atas. Afwan. Ada? Husayun yusalli az-zuhra wal asra wal maghriba wal isya. Baik. Ya berarti mada yusalli ya, salat apa yang Husay lakukan di Masjid Bilal? Ya, jadi fi Masjid Bilalnya diakhirkan saja. Berarti yusalli Husay az-zuhra wal asra wal maghriba wal isya'a fi Masjid Bilal. Coba nah. Selanjutnya Nadia. Wujud Nadia. Coba siapa nama? Ira nomor 3. Mada yusolli fil baiti. Yusolli fil baiti salat. Salat apa? Salat fajr. Naam, entas. Yusolli fil baiti salat al-fajr atau yusolli al-fajr fil baiti juga bisa. Selanjutnya Asri, nomor 5. Lima zayusolli fajr fil bait. Li'annahu la asma'ul azan. Ya, buat dia laki-laki. Li'annahu la yusalli la yasma'ul azan. Nah, maka iya ya. La yasma'u al azan. Karena dia ya. Tapi bentar. Nadia wujud Nadia. Coba Salsa. Wujud Salsa. Wujud Ustaz. Nomor 5 coba. Man yastaikizu ba'da sholatil fajar. Siapa tadi? Tunggu Ustaz. Man. Kursi apa? Kusoi ya? Kusoi. Oh, kusoi ya. Terus? Kusoi, ditambahin apa? Kusoi yastaiki zubakda sholatil fajr. Oh iya, bentar. Jadi diulangin ya. Kusoi yastaiki itu ba'da sholatil fajr. Limadha? Li'annahu? Ayasmaul azan. Man yadu'u al-munabbih bijanibihi. Aina tusalli anta sholat al-khams. Man yadu'u al-munabbih bijanibihi.
Ya, siapa yang menaruh jam di sampingnya? Ya. Huwa nafsahu ya, dia sendiri. Ina tu solianta salawatul khamsa ya, nanti kalian ditanya ya. Sip. Ada pertanyaan dari percakapan al-hiwar al-awal. Jadi untuk hiwar ini enggak cuma jawab saja ya. Jadi mufrodatnya kalau bisa dihafalkan. Ya tadi apa tadi? Yastati'u, astati'u. Ini apa ini? Silakan dihafalkan ya. Artinya apa dan dia sebagai apa? Sip, saya langsung hiwar atsani. Ikutin dulu ya. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ana musafirun ila Makkata. Ila aina anta musafirun? Ana musafirun ila Makkata. Ila aina anta musafirun? Anta musafir. Ana musafirun ila al-Madinah. Ana musafir. Ila al-Madinah. Limadha anta musafirun ila Makkah? Limadha anta musafirun ila Makkah? Lisolati fil Masjidil Haram. Wa limadha anta musafirun ila al-Madinah? Limadha anta musafirun ila al-Madinah? Lisolati fil Masjidi An-Nabawi. Lisolati fil Masjidi An-Nabawi. Aina satusalli al-Jumu'ah? Fil Masjidil Haram, insyaAllah. Wa aina satusalli al-Jumu'ah? Fil Masjidil Haram, insyaAllah. Wa aina satu sholli al-Jumu'ah? Fil Masjidil Nabawi, insyaAllah. Fil Masjidil Nabawi, insyaAllah. Kaifa satusafiru ilal Madinah? Kaifa satusafiru ilal Madinah? Arkabu at-ta'irah. Arkabu at-ta'irah. Tuh, ya di sini ada berapa mufradat? Ada Makkah, mana Makkah? Makkah, kota Makkah. Makkah, kota Al-Madinah? Oh iya, kota Madinah. Musafir, mana? Pendatang atau gimana? Berpergian. Oh. Musafir, berpergian. Arkabu, mana? Mengendarai. Ya. Al-Masjidu Al-Haram. Masjidil Haram. Ya. Ini masjid ya, Masjidil Haram. Al-Masjid An-Nabawi nama masjid juga. Salatul Jum'ah artinya? Salatul Jum'ah. Ta'irah. Pesawat. Ya, coba pertama langsung dari ana musafirun sini diartikan, dibaca dulu dan diartikan, coba Bu Tuti. Ana musafirun ila Makkata, ila aina anta musafirun? Saya berpergian ke Mekkah. Ke mana Anda berpergian? Ana musafirun ila Madinah. Limadha anta musafirun ila Makkah? Saya berpergian ke kota Madinah. Mengapa kamu berpergian ke Mekah? Jamil, Mumtaz. Sip. Terima kasih, Yuni. Lissolati fil masjidil harami. Walimadha anta musafirun ilal Madinah. Kenapa lissolati untuk sholat fil masjidil haram di masjidil haram? Walimadha anta musafirun, dan kenapa kamu bepergian ilal Madinati, ke Madinah? Lissalati, untuk sholat fil Masjidin Nabawi, di Masjidin Nabawi. Aina satu sholli al-Jum'ah, di mana satu sholli
kamu akan sholat Jumat. Oke, Mumtaz. Jadi saya itu akan ya. Tusalli sholat. Berarti satu sholli akan sholat. Coba Salsa nomor tiga. Setelah ya. Fil masjidil haram. Di masjid haram. Di masjidil haram. InsyaAllah. Wa aina tusallil jumu'ah. Dan di mana kamu akan sholat Jumat. Fil masjid. Lanjut. Maaf. Fil masjidin nabawi. Di masjid nabawi. InsyaAllah. Selanjutnya Asri coba. Kaifa satusafiru ilal Madinah? Bagaimana bagaimana kamu akan bepergian ke Madinah? Arkabu ta'irah, dengan menggunakan pesawat. Hei, Pemtas. Nam, jadi ini mufradatnya kira-kira enggak terlalu susah ya di percakapan ini. Coba langsung dijawab Nadia. Nomor satu ini. Nadia ada? Siapa? Coba Ira nomor satu dijawab ya. Dibaca dulu soalnya. Ana. Ya, coba Nadia tadi suaranya ada. Ya ada. Nam, coba. Man sayusafiru ila Makkah. Kita siapa? Isom siapa namanya itu? Isom? Cuma? Isom. Ya Isom kan yang mau pergi ke itu Isom. Lanjutnya gimana? Oh iya. Isom yusafiru ila Makkah. Isom sayusafiru ila Makkah. Naam. Coba nomor dua, Ira. Lanjut, Ira. Man sayusafiru ila Madinah. Solihun sayusafiru ila Madinah. Sip, entas. Coba balik lagi ke Bu Tuti. Nomor tiga. Man sayu salli fil masjidil haram. Isam sayu salli fil masjidil haram. Sip, Ayun, Bu ada? Coba Ayun nih. Man sayusalli fil masjidin nabawi. Siapa yang akan sholat di masjid nabawi? Afwan Ustaz, boleh di scroll ke atas. Man. Sayusalli fil masjidin isom. Isom sayusalli fil masjidin nabawi. La ya. Isam fi masjid. Masjidil Sali. So? Sali. Sayu sali fi masjidin nabawi. Naam. Coba Salsa. Kamro Mustad. Kamro Misa. Apa? Homsa. Oh. Aynal masjidul haram fil masjid fil Makkah. Al masjidul haram? Ay. Al masjidul haram fil Makkah. Naam, enggak boleh kayak alif lam ya, fi Makkah. Oh. Umar bin Asar. Asri terakhir.
Ainal masjidun an-nabawi? Al masjidu an-nabawi fil madinati. Eh, bentar. Aina sayusalli isom sholat al-jum'ah? Sayusalli isom sholat al-jum'ah fi? Fil masjidil? Fil masjidil haram. Aina sayusalli solihun sholat al-jum'ah? Solihun sayusalli sholat al-jum'ah fi? Masjid An-Nabawi. Man sayusafiru bitta'irah? Man? Solihun. Amtas. Solihun sayusafiru ta'irah. Ya. Yusafiru fi'ilnya. Musafirun isim fa'ilnya. Taib, ini terakhir ya. Ya, al-hiwar asalis, ya. Langsung ikutin ana. Hadza adzanul asri. Hadza adzanul asri. Hayya bina ilal masjidi. Hayya bina ilal masjidi. Ana usalli fil baiti. Ana usalli fil baiti. As-salatu fil masjidi afdol. Assalamualaikum fil masjid al masjidu ba'idun al masjidu ba'idun al masjidu qaribun hal anta maridun al masjidu qaribun hal anta maridun la ana bi khair la ana bi khair anta kaslan anta kaslan. Hadza sahihun asif. Hadza sahihun asif. Ana dhahibun ilal masjid. Ana dhahibun ilal masjid. Intazir, ana dhahibun ma'aka. Intazir, ana dhahibun ma'aka. Sip, ya. Ini percakapannya, coba. Ini ada berapa mufradat ya. Yantaziru makna. Intazir mana? Menunggu. 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 Sahihun mana sahih? Benar. Qaribun? Dekat. Baidun? Jauh. Maridun? Sakit. Kaslan? Malas. Zahibun? Pergi. Zahibun pergi. Asif? Maaf. Asif, maaf. Coba diartikan. Langsung dari Bu Tuti. Hadza adzanul asri. Ini azan asar. Hayya bina ilal masjidi. Ayo mari ke masjid. Baik. Sri Wahyuni. Ana usolli fil baiti. Saya sholat di rumah. As-sholatu fil masjidi afdalu. Lebih utama sholat di masjid. Paham. Coba selanjutnya Nadia. Al-masjidu ba'idu. Masjidnya jauh. Al-masjidu qarib. Masjidnya dekat. Hal anta marid. Apakah kamu sakit? La, ana bi khair. Tidak, saya baik-baik saja. Oke, Mumtaz. Selanjutnya coba Ira. Anta kaslan, kamu pemalas. Hadza sahihun asif. Ini benar. Maaf. Sip. Terakhir coba Asri. Ana zahibun ilal masjidi. Saya pergi ke masjid. Intazir, ana zahibu ma'aka. Tunggu, saya akan pergi bersamamu. Sip, Mumtaz. Ya, jadi ini percakapan yang
ketiga ya. Silakan nanti dijawab ini ya, tadribnya. Di anji bina'am au bila ya. Sekarang dijawabnya bukan apa? Bukan tadi suruh jawab pertanyaan bukan, tapi ini dijawab sesuai, kalau misalkan sesuai yang ada di teks berarti di na'am atau di contreng nanti. Kalau tidak ya disilang atau dikasih la ya. Paham itu, ya? Soalnya ditulis ya, soalnya ditulis. Kalau yang ada bukunya ya berarti enggak usah nulis, tapi yang enggak ada bukunya soalnya hadzal hiwaru fis sobahi ini ditulis ya. Kalau ada bukunya langsung contreng enggak apa. Kalau jawab na'am atau la ya, yang ada bukunya na'am atau la. Paham dong? Ada pertanyaan? Ada Ustaz. Nah, mana? Kan di situ ada mufradat untuk kata maaf ya Ustaz. Itu kan biasanya orang pakai kosakata afwan. Ada berapa Ustaz macam-macamnya mufradat afwan dalam mufradat maaf dalam bahasa Arab itu Ustaz? Banyak ya. Kasir ya. Yang pertama sebenarnya kalau afwan ini masih kurang terlalu apa namanya? Kurang terlalu dipakai di sana. Ya benar, afwan itu minta maaf, tapi kalau orang sana lebih pakai asif ya. Asif. Bisa asif, bisa afwan, bisa pakai fi'il ya. Pakai fi'il astakfi ya, astakfi. Astakfi ini fi'il, sebagai fi'il. Saya minta maaf astakfi. Atau ma'dzirotan, ma'dzirotan itu juga minta maaf, ma'dzir. Ma'dzirotan. Atau rukhsah, ya rukhsah juga minta maaf. Ya, ada lima tadi ya. Seingatannya ada lima yang biasanya sering dipakai itu. Kalau ada yang bilang al-afu itu benar apa enggak Ustaz? Sama aja, al-afu sama afwan sama aja. Sama aja, al-afu sama afwan sama aja. Bedanya kalau afwan sebagai zorof, tapi kalau al-afu sebagai ma'rifah karena ada alif lam. Sama aja itu. Maaf Ustaz, syukran. Ada lagi pertanyaan? Tip ya, jadi apa namanya? Al-lughah arabiyyah hunaka al-fatrah at-tawilah li ta'lumiha ya. Jadi untuk mempelajari bahasa Arab ini membutuhkan fatrah tawilah. Apa makna fatrah tawilah? Waktu yang lama. Waktu yang lama, waktu yang panjang ya. Laisa bi mujarradi at-ta'allum fi syahrun wahid au fi syahrain au fi salasati ashur bal fi sanawatin adida ya. Tidak hanya kita belajar bahasa Arab ya, kalau pingin bisa ya, maksudnya enggak setengah-setengah atau kita belajar bahasa Arab dari nol, dari yang belum pernah masuk pondok atau bisanya cuma baca Al-Qur'an, bisanya cuma nulis ja'iyah aja tanpa belajar bahasa Arab sebelumnya, itu kalau kita belajar selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu tidak bisa ya. Apalagi kalau belajar online ya. Jadi butuhkan waktu yang sangat lama ya. Ya bahkan kalau antum sudah bisa mengartikan tadi ya, apa namanya, sudah bisa baca percakapan ini. Ini percakapannya masih dasar ya yang kita baca ini. Kalau antum sudah bisa mengartikan berarti antum sudah lumayan ya. Sudah lumayan. Nah, itu hasil dari antum telah belajar selama bulan-bulan ini ya. Pasti dari antum ada yang sebelumnya dari nol. Siapa yang dari nol? Nana Ustaz. Dari nol. Nadia ya. Dari nol Nana juga? Ya. Ya, mungkin ada yang dari nol juga ya. Dan lain-lain. Tapi kalau antum sudah bisa membaca tadi, bahkan tahu artinya ya. Kalau mufrodat wajar ya. Mufrodat kayak gini emang wajar kalau nggak tahu bisa dicari. Tapi cara garis besar bisa susunannya ini sudah ada peningkatan atau kemajuan ya. Jadi jangan apa namanya? Tapi kok belum bisa ngomongnya. Nah, itu sebenarnya masih proses ya. Jadi antum memahami teks kayak gini ini merupakan kemajuan juga ya. Merupakan kemajuan dalam belajar antum. Jadi enggak usah buru-buru untuk pengin bisa apa ya namanya? Bisa ngomong atau bisa lancar, yang penting step by step ya, karena
ya tidak bisa dipungkirin kita belajarnya online dan sehari cuma sekali ya. Jadi memang harus butuh kesabaran, butuh keistiqomahan dan butuh tekad yang kuat. Insyaallah alama maril ayyam wa zaman ya, seiring berjalannya waktu kalau tetap istiqomah, tetap belajar, insyaallah pasti nanti suatu saat pasti bisa. Paham tuh, ya? Jadi ya memang seperti itu ya. Lana lughal arabiyyah au laisa faqat al-lughal arabiyyah, bukan cuma bahasa Arab aja tapi bahasa-bahasa yang lain itu mungkin ada ya. Kita paham kalau membaca atau mendengar atau enggak mendengar. Biasanya membaca sama membaca sih yang biasanya. Kalau bahasa Inggris kan biasanya paham membaca tapi ngomongnya masih susah ya. Sama seperti kayak gitu ya. Sama seperti kayak gitu, butuh proses dalam belajar. Yang penting kita sedikit demi sedikit enggak apa-apa, yang penting tetap berproses dan tetap istiqomah dalam belajar ya. Paham tuh, Mbak? Buat yang udah yang masih lama yang sudah paham tadi berarti itu sudah bagus lah ya. Jadi kalau antum memahami teks-teks yang percakapan tadi itu sudah bagus, berarti pelajaran-pelajaran yang sebelumnya telah diajarkan sudah terserap dengan baik. Tapi bagi yang belum paham atau ada yang baru dari kalian dan masih belum paham, banyak yang belum paham tadi bahasa Arabnya madza, artinya madza, ila aina artinya apa. Nah, butuh dikejar karena sebenarnya kitab Arabia Baina Yadaik ya, ini kalau anak-anak yang baru masuk pondok itu nggak bakal belajar ini, karena ini bukunya biasanya buat anak kuliahan. Biasanya kalau orang yang baru dasar belajar bahasa Arab pakai Durusul Lughah yang kemarin ya, yang ketika bulan pertama. Nah, jadi mungkin buat kalian yang sudah pernah belajar Durusul Lughah mungkin sudah lumayan bisa untuk Arabia Baina Yadaik. Tapi buat yang baru ya, jadi ana harapkan lebih rajin lagi untuk apa namanya, untuk murojaah, untuk mencari kosakata ya. Karena ya sebenarnya Arabia Baina Yadaik ini meskipun jilid 1 dan meskipun dasar, tapi buku ini nggak dipakai buat yang benar-benar dasar ya. Biasanya kalau anak pondokan itu nggak pakai juga ini. Arabia Baina Yadaik ini dipakai orang-orang kuliah biasanya, yang jurusan bahasa Arab biasanya pakai itu. Ya, maka kalau kalian kemarin sudah belajar Durusul Lughah berarti tinggal ngelanjutin. Tapi bagi kalian yang belum pernah belajar Durusul Lughah ya, itu nggak perlu belajar, cukup Arabia Baina Yadaik. Tapi belajarnya harus diperbanyak murojaah ya, diperbanyak murojaah. Karena nanti kalau nggak sering murojaah, sering bakal terus-terus lupa mufradatnya. Paham tuh, Ma? Jadi silakan disampaikan ke teman-teman yang lain ya, yang baru ataupun yang lama. Serung kalau memang nggak mau apa namanya, kalian mau apa namanya, susah nyampaikan, serung lihat rekaman aja. Kan ini udah narekam, jadi nanti biar yang nggak hadir bisa dengerin nasihatnya ya. Jadi seperti itu aja mungkin untuk apa namanya pembelajaran hari ini. Ayo nanti mikrofon, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala sayyidikum. Aku lu qul hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, hadan.